Halo, selamat siang teman-teman saya semua yang ada di seluruh dunia. Apa kabar semuanya teman-teman? Ya, saya berharap semua dalam kondisi baik-baik saja. Teman-temanku yang saya kasihi, yang ada di seluruh belahan dunia. Pada siang hari ini saya Bang Lo mengucap syukur dan terima kasih kepada kalian semuanya, ya teman-teman, yang sudah membantu membesarkan channel ini. Terlebih yang sudah menekan tombol subscribe dan juga menekan loncengnya, sehingga update selalu video-video yang saya upload. Nah, bagi juga yang sudah menekan tombol like-nya, saya ucapkan terima kasih atau menekan jempolnya. Serta yang melakukan komen sebanyak-banyaknya. Nah, teman-teman, ya, tanpa dukungan kalian, channel ini ya tidak akan ada apa-apanya. Ya, berkat dukungan kalian semualah dengan cara men-share link-link video yang saya upload, sehingga channel ini dikenal orang lebih luas kembali. Nah, terima kasih juga dan saya ucapkan selamat siang, assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, om swastiastu, dan namo buddhaya, serta salam kebajikan. Nah, teman-teman, pada siang hari ini saya mau menyampaikan media informasi untuk bahan tutorial kita nanti malam, ya, di acara live jam 9 malam atau lewat sedikit, ya. Jadi saya mau menginfokan bahwa bahan kita nanti malam, teman-teman, ya, tolong kalian siapkan ember yang muat kaki untuk rendaman kaki, ya. Ember yang berisi air air mentah, ya, air mentah aja yang bisa muat kakinya sampai sedengkul atau sebetis, ya. Masukkan garam segini, teman-teman, segini garam atau sekitar 5 sendok lah ke dalam dan aduk, ya. Nah, kemudian siapkan juga garam di piring sekitar 1 sendok atau setengah sendok saja. Garam halus atau kasar setengah sendok di piring. Nah, ya. Garam, ya. Nah, kemudian lada 7 biji untuk antisipasi. Lada 7 biji antisipasi. Kemudian air putih segelas kasih garam sedikit. Air putih garam, ya, air putih segelas air minum, ya, kasih garam sedikit. Kasih garam sedikit ke dalam. Ya. Jadi itulah media untuk nanti malam, teman-teman, tolong disiapin. Air di ember, kasih garam 5 sendok dan aduk airnya. Kemudian garam setengah sendok letakkan di piring atau tapak. Kemudian yang ketiga, lada 7 biji, lada hitam 7 biji. Ya, kemudian yang keempat, air putih segelas, kasih garam sedikit. Ya, kasih garam sedikit. Kemudian siapkan kursi karena kalian nanti akan duduk di kursi, ya, untuk merendam kakinya. Ya, siapkan nanti kursi. Jadi bukan di lantai kalian nanti live-nya, di kursi. Ambil posisi nyaman, ya. Ambil posisi nyaman. Oke? Baik, teman-teman. Nah, tolong nanti disiapkan media untuk nanti malam live. Ya, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberikan kita nafas, ya, agar kita dapat bertemu nanti malam dan juga kesehatan dan kebijaksanaan. Demikianlah teman-temanku semuanya yang ada di seluruh dunia, ya, info media untuk terapi pembersihan santet dan guna-guna dari dalam tubuh, ya, dari dalam tubuh orang-orang yang terkena black magic atau guna-guna atau pelet ataupun, ya, memiliki pegangan-pegangan badan atau penjaga-penjaga badan membersihkannya. Oke, okay? Ataupun membersihkan yang nempel-nempel pada diri kalian. Baik, teman-teman, itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk informasi hari ini untuk live kita nanti malam. Dan sampai ketemu nanti malam, dan saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan cuaca bagus mendukung sehingga dapat terlaksana acara kita nanti malam. Akhir kata saya Bang Lo mengucap syukur dan terima kasih, dan
Salam sehat dari saya, dan sehatlah selalu. I love you, I miss you, bye-bye.